21 kita lakukan penangkapan kepada kedua tersangka. Adapun waktu kejadian dilakukannya pembuatan video tersebut adalah kita tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 22 WIB. Nah, ini sesuai dengan informasi yang kita dapat pada salah satu hotel yang digunakan sebagai tempat pembuatan video asusila tersebut. Adapun kamarnya nomor 1710 lantai 17 di salah satu hotel di wilayah Bogor. Pasal yang dipersangkakan tentunya adalah tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan atau setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!